Assalamualaikum. Ketemu saya kembali di channel kami Budi Setiawan. Nah, inilah sobat bahan bonsai dari kelapa. Dua bahan bonsai dari kelapa, sobat. Ini sangat unik sekali, sobat. Inilah pohonnya juga bagus. Sangat unik sekali ini. Di atas batu, sobat. Ini batunya ini. Batu dengan media tanam sama itu tanah, sobat. Bonsainya sangat unik, bonsai kelapa. Ini kakinya udah kelihatan, ini kakinya, sobat. Sangat unik sekali dengan media tanah. Nah, ini atasnya saya kasih apa, batu kecil atau kerikil ini, sobat. Warna-warni batunya ini. Yang di atas ini, kelapa ini batu karang dari laut. Di bawah batoknya ini, sobat, batuan kelapa ini namanya batu karang. Yang kecil-kecil ini namanya batu kerikil. Ini dengan media tanah saya campur sama pasir, pasir Bengawan, sobat. Sangat bagus sekali. Ini juga ini yang satunya ini. Ini sama ini. Dengan media tanah dan atasnya saya kasih batu kecil atau kerikil. Yang warna-warni ini warnanya batunya, sobat. Sudah kelihatan kakinya. Sangat unik sekali pohon bonsai dari kelapa. Nah, ini sobat, sangat bagus. Dua bahan bonsai dari kelapa. Ini udah keluar daunnya sebanyak 6 daun, sobat. Sangat hijau sekali dan subur. Perawatan cara penyiraman itu 1 hari 1 kali pada sore hari, sobat. Cuma 1 kali cara perawatan penyiraman, sobat. Dan sama ini juga cara penyiraman juga 1 kali di waktu sore hari, sobat. Ini dua pohon bonsai kelapa yang sangat unik sekali. Ya, terima kasih, sobat, telah menyaksikan video kami. Jangan lupa di subscribe dan di komentar di channel kami, Budi Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.